rukun sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu, bidan Puskesmas Sukoharjo 1. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Puskesmas Sukoharjo 1 sedang mengadakan jambore kesehatan, jambore kader kesehatan untuk kader di bawah naungan Puskesmas Sukoharjo 1 yang diikuti oleh Desa Sukoharjo, Desa Mergosari, Desa Rogojati, Desa Karanganyar, Desa Pelodongan, Desa Suroyudan, Desa Gumiwang, Desa Jepeng, dan Desa Gunung Tugel. Jambore kader kesehatan di wilayah Puskesmas Sukoharjo 1 ini diikuti oleh 10 desa binaan Puskesmas Sukoharjo 1. Jumlah peserta 235 kader di seluruh wilayah Puskesmas Sukoharjo 1. Jenis kegiatan hari ini adalah yang pertama, senam kesehatan yang dilakukan oleh seluruh kader di wilayah Puskesmas Sukoharjo 1. Selanjutnya adalah acara pembukaan formal. Pembukaan ini dipimpin oleh Ketua TPPKK Kecamatan Sukoharjo. Selanjutnya adalah Lomba Yel-Yel. Lomba Yel-Yel diikuti oleh 10 desa yang ada di naungan wilayah Puskesmas Sukoharjo 1. Selanjutnya adalah Lomba Cerdas Cermat yang diikuti oleh perwakilan seluruh desa di wilayah Puskesmas Sukoharjo 1. Setelahnya kita melakukan kegiatan lain-lain dan ditutup dengan acara pemberian dan atau penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Tujuan kegiatan Jambore Kader Kesehatan ini adalah meningkatkan kompetensi kader di bidang kesehatan, meningkatkan kekompakan antar kader di setiap desa, dan menambah semangat kader dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sebutkan urutan 5 message tersendiri. Harapan kami, semoga untuk tahun depan bisa terlaksana kembali Jambore Kader Kesehatan di wilayah Puskesmas Sukoharjo ini dengan lebih baik dan banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikian acara Jambore Kesehatan Kader Sukoharjo telah dilaksanakan. Acara demi acara telah kami laksanakan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kepada kader, semoga acara seperti ini akan berjalan tahun ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya jambore yang dilaksanakan pada hari ini, kami atas nama kelompok dari Sewol yang mempunyai kelompok namanya Kenetkon, semoga menambah motivasi bagi ibu-ibu kader semua di Sukoharjo. Dan harapan kegiatan jambore hari ini, mudah-mudahan kader Suroyudan guyub rukun sehat selalu. Saya
Bu Lasmi dari Gunung Tugel, dan saya di sini sedang mengikuti acara Jambore Kader yang diadakan oleh Puskesmas Sukoharjo 1. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Puskesmas dan jajarannya, dan kami di sini semua kader merasakan sangat senang dengan adanya acara Jambore Kader ini. Kita perlu tanamkan yaitu hidup bersih dan sehat, PHPS nomor 1 dan 2 itu stop buang air besar sembarangan atau ODF. Gunung Tugel 100% ODF. Kami dari Desa Kodongan sangat antusias untuk mengikuti Jambore Kader dan berharap mudah-mudahan acara seperti ini bisa memajukan untuk kader, untuk lebih semangat lagi, untuk lebih guyup lagi dalam menurunkan angka stunting di wilayah Sukoharjo. Saya mewakili kader dari Sukoharjo mengucapkan terima kasih sekali kepada Puskesmas Sukoharjo 1 atas acaranya. Alhamdulillah acaranya sangat meriah, semoga kedepannya semakin sukses, Sukoharjo semakin gayeng. Terima kasih. Semangat untuk kader Margosari, giat untuk memotivasi semua kader untuk menggerakkan majunya Desa Margosari. Saya mewakili kader Desa Bumiwang bahwa acara pada hari ini yaitu Jambore Kader Kesehatan sangat memotivasi untuk kami kader-kader Desa Bumiwang untuk kedepannya supaya menjadi kader kesehatan yang lebih baik lagi. Kami kader Jepang Pelamitan mengikuti partisipasi Jambore Kader UPTD Kecamatan Sukoharjo agar bertambah wawasan, semakin maju dan semakin bertambah pengalamannya. Kami dari kader Posyandu Desa Rogojati mengucapkan terima kasih sekali atas kegiatan Jambore Kader Kesehatan oleh UPTD Puskesmas Sukoharjo 1. Semoga dengan acara ini kader di seluruh Kecamatan Sukoharjo semangat, Sukoharjo gayeng.